tetap aja kerja. Pantai Duta Pamendas berada di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu tempat destinasi wisata Anda yang rindu dengan liburan. Ada sejumlah alasan yang disukai pengunjung. Di antaranya suasana pantai yang masih asri dengan deretan pohon pinus panjang bibir pantai yang menambah suasana sejuk dan nyaman. Selain itu, pasir pantai yang masih bersih dan sangat aman menjadi tempat bermain anak-anak. Ini lumayan bagus untuk suasana pantainya. Apalagi di sini baru dan kemungkinan besar karena di sini ada sejenis motor trail dan itu bisa digunakan untuk kita jalan-jalan di sekitar pantai. Oh, jadi seru Bang ya. Iya, jadi agak Abang dari seru. Mana Bang? Dari Tenggarong. Humas Pantai Duta Pemdas Zainal Abidin mengatakan, hamparan pantai sepanjang 850 meter ini baru dibuka sejak 9 bulan lalu. Tempat ini juga menawarkan fasilitas motor ATV, gazebo, serta spot-spot untuk bersuah foto. Bahkan ada juga bisa menikmati menginap ala camping bersama rekan kerja atau keluarga Anda. Bisa dibilang pantai ini baru sekitar 9 bulan kita buka, kita renovasi, kita kembangkan. Setelah beberapa bulan lockdown itu sekitar dari bulan 3 sampai bulan 6, kemudian kami coba kembali lagi buka bersama dengan teman-teman. Sementara itu, Kepala Dinas Diskominfo Kutai Kartanegara, Bahtram Syah mengatakan itu bisa mensosialisasikan kawasan wisata di lingkungan Kukar sangat membantu membangun daerah Kukar. Namun jangan lupa saat berwisata, Anda wajib menerapkan protokol kesehatan agar mampu memutus rantai penyebaran COVID-19. Tim Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.